Lelahku sembunyi di balik senyumku, hanya karena tak ingin ada pertengkaran di antara kita berdua. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Rega Diampa di sini. Semuanya aku yakin hari ini tidak tertirani-tirani. Apaan sih tidak tertirani-tirani? Maksa biar kayak judul aku gitu kan. Langsung aja deh to the point, kita bakal ngereaksiin Kirky from the Philippines featuring Aulia nyanyi lagu Tirani. Tirani. Ini gimana nih ya? Udah lah ya, gue males tau panjang iya, kepanjangan ya, biar kita langsung kepanjangan. Aja yuk. Jangan lupa tapi subrek dulu, biar langsung dulu. Kita lihat penampilan Kirky Philippines featuring Aulia Tirani. Bajunya Kirky keren banget. Keren banget ya, mewah gitu. Iya. Kayak prince. Bagaimana mungkin bisa terus bersama? Oh. Jika rasa yang pernah ada sudah hilang di dalam dada. D. D. Maka iya. Beda ya? D. Ya kan? D. 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 Dimulai dengan dialog tadi, yeah, bagus banget. Banget enak sih, kayak mereka berdua nih kayak pinter acting gitu ya, yeah, ya kan. Aku dengar Aulia tadi kayak lagu Kabisam dele do mere dil me dan ya gitu. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Iya, makanya mulai kok kayak lagu Kabisam dele do mere dil me aja. Hampir ya. Gila, oke banget. Oke banget loh ya. Iya. Akhirnya aku. Dan dia berasa banget di sini ya. Sedihnya ya. Aduh, rasanya enak. Kalau teknik vokalnya udah bagus, nah, ya, iya. Ya kan, tinggal dia pelajari aja. Oh, dangdut tuh seperti ini. Ini tarikan yang harus dibikin seperti ini. Dia soalnya basicnya udah bagus banget sih, kayak gitu. Ya kan, untuk tekniknya udah bagus banget. Benar banget. Masih berasa sih popnya, tapi enak, rasanya enak. Rasanya itu. Biarpun gak dangdut banget ya, si Kir ya. Yes.
Enak. Aku suka banget loh kayak apa dramatiknya ya. Yang mereka ciptakan tuh benar-benar dramatik banget dari gesturnya mereka, ya. Powernya mereka. Aduh. Kalau aku bilang sih Kir sama Aulia ini kayak saling melengkapi, yes, gitu loh. Ibaratnya kalau makanan tuh Kir tuh makanan yang pedes, Aulia ini kayak es krim yang nah, yang apa kayak pondonya gitu loh. Kayak meredak semuanya gitu ya kan. Aulia tuh lembut banget. Kir kan memang karena pop ya, jadi ya, jadi powernya tuh pop banget gitu. Tapi itu sama Aulia jadi balance-nya itu jadi saling menutupin gitu jadinya. Tinggi banget loh ini. Udah bisa loh. Asik. Oh. Yeah, he's trying for Cengkok. Yeah. Nice, nice. Bagian kita hanya karena itu karena ada itu bisa dia ada ya kan. Aulia. Aulia sih memang enak banget sih tingginya, yes. Dan kalau kata aku dia berani apa ambil resiko gitu ya kan. Oh, wow, power record, oke, I love it. Oke, nice. Itu bocoran ya, itu pop sebenarnya. Yeah, sih. Improve-nya ya tarikannya. Improve-nya improve pop banget tapi enak beneran, enak beneran. Kalau rasanya enak mau nyanyi ala pop rock, nah, itu keroncong kayak abek kayak orang rasanya enak tetap aja enak. Nah. Kirnya termasuk ekspresif juga ya orangnya ya. Di lagu ini ya. All out banget gitu ya. Dia all out banget. Dia enggak takut mukanya jelek atau gimana gitu kalau dia ngeluarin. Dan aku suka percaya dirinya bagus banget sih. Percaya dirinya bagus. Oh. Oh iya. Nice out. Wow, kok kamu merinding ya? Kamu merinding gak? Sumpah keren. Keren banget. Wow. Gila, aku beneran merinding. Beneran merinding banget. Sama gue juga kayak. Rasanya enak banget pakai dialog. Nah, bener-bener dialognya kayak ini ya. Kayak layangan putus. Itu sinetron jahat apa? Ya itulah ya. Eh, tapi ini aku mau nanya sama fansnya Kir ya. Dia tuh bisa bahasa Indonesia gak sih? Atau dia paham gak sih bahasa Indonesia? Karena di dialog ini kayaknya dia dapet ngerti banget, dapet gitu, banget. Yes. Iya kan, kayak dia emosinya, tuh tahu gitu. Ininya, porsinya gitu kan, yang dia ngomong kayak egois kamu itu benar-benar kayak marah banget gitu. Tuh mukanya jelek banget tapi dia aku salutnya itu deh. Gak takut gitu ya, gak takut kelihatan jelek. Oh.
tuh kan. Kir tuh nggak takut jelek. Iya benar banget. Dia nggak yang sok cakep gitu loh, sukanya itu. Dia tadi muka sampai yang nyanyinya apa sampai ekspresinya udah benar-benar ya kayak ya. Orang sedih ya. Udah jelek banget, udah tadi jelek tadi. Iya. Dia kan kadang kan tuh ada orang yang ngerasa dia cakep, jadi nyanyinya sok cakep gitu kan, nggak mau kelihatan jelek. Tapi si Kir King ini total dia cakep tapi ya. Bodo amat. Mau nyanyi bilang orang jelek kayak mau dia bodo amat, gitu. Mau tariknya begini mengot gitu dia bodo amat gitu. Dan itu enak banget jadinya kita yang nonton tuh gila nih orang hebat banget. Yes. Oh. Hampus merinding gue. Aduh, dia merinding gue. Aduh, dulu. Aduh, gila ini saut-sautan segala macamnya. Gila. Aduh, ini duetnya parah nih, keren banget. Gue, aduh, gila ini top 12 udah bisa enggak sih juara aja semuanya? Oh, stop. Oh. Mau bilang apa? Endurance oke. Nafas oke. Itu dia, gila. Artikulasi beltingnya nih bagus. Tadi ikut singkup tap. Iya. Takatonya semua dapat. Sumpah lu improve-improve-nya. Improve-nya oke banget ya. Karena apa ya? Apa? Beda aja sama penyanyi dangdut gitu karena, kan. Karena dia basicnya pop gitu. Jadi ya tarikan covernya juga jadi warna baru gitu ya kan cara nyanyinya. Mendadak tinggi. Terus ini Kir tuh abis ambil yang rendah langsung tinggi. Ambil tinggi itu. Dan aku sukanya ini drama musikal banget. Iya, gila, keren banget. Gila, aku mau ngomong apa lagi ini mah, Kir. Aduh, gila sih. Ya, gimana ya, dari awal memang aku udah bilangin Kir King ini punya teknik yang udah mumpuni banget. Dia pengalamannya bukan kaleng-kaleng gitu ya. Suaranya bukan kaleng-kaleng sih Kir King ini. Ya tinggal poles-poles dikit lah. Untuk masukin unsur dangdut yang lebih dikit lagi gitu. Ini udah berusaha untuk mendangdut, udah oke banget. Cuman kalau lebih lagi ada lagi dikit, oke. Tapi dia udah keren banget, keren banget. Cuma itu doang lah, cengkok doang. Tapi semuanya udah keren banget, udah di atas rata-rata. Itu dia, dia sebab aku ini banget. Merinding kayak nonton drama musikal ini. Keren banget, beneran keren banget. Musikalnya bagus banget sih, dramatisnya dapat banget. Karena ini susah, bukan cuma mereka nyanyi dengan rasa doang. Tapi gesturnya juga semua. Dialognya dapat banget, emosinya. Feel-nya dapat banget, semuanya dapat banget. Keren. Dan Aulia benar-benar best juga sih. Gila. Gila ini nadanya tinggi banget, gila keren. Thank you for Aulia. Rela men-challenge dirinya gitu. Betul banget. Nada yang tinggi banget. Tinggi banget ini, tinggi banget.
terus juga benar-benar yang benar-benar kayak sama Kir tuh jadi akhirnya kawin chemistry-nya banget. Chemistry-nya dapat banget apalagi pas dialog marah-marah ya, gitu keren, ya. Keren, keren. Aulia juga keren banget sih. Best. Ini kita lanjut lagi nih masih ada grup 2. Yes, grup 2. Jagoan kalian siapa boleh di komen, reaksiin gitu. Yo, jangan lupa tapi untuk subscribe dulu channel ini, loncengnya dinyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.